Halo guys, kembali lagi di channel Abi Sali TM. Abi Sali lanjut bermain PKSD lagi ya guys. Oh iya, buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa bantu supportnya ya dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman. Nah, di video kali ini Abi Sali mau mencoba ini guys. Kemarin kan Abi Sali lihat nih di komunitasnya PKSD yang videonya Kak Surya 27 itu loh guys, yang armor pahlawan guys. Jadi di sana bisa dilihat katanya armornya bisa lompat tinggi gitu guys, tapi dengan bantuan sapu terbang. Nggak bisa dia jadi penasaran nih guys. Ya udah, kita coba aja ya guys, apakah bisa ya armornya yang ini ya guys. Nah ini dia, jadi efek armor ini kita bisa loncat 3 kali gitu guys, tuh keren ya. Nah sekarang kita coba pakai sapu terbangnya ya guys. Mana ya sapu terbangnya? Nah ini dia. Tapi guys, dengan skill sapu terbang ini, skill armornya jadi hilang gitu. Tuh gak bisa loncat 3 kali kan. Nah jadi untuk mengaktifkannya, kita tukar baju lagi ya guys. Kita pencet yang armor pahlawannya lagi, jadi efek skillnya muncul gitu guys, dan jadi double gitu guys. Tuh, wow, tinggi banget guys, keren ya. Wah, kira-kira kita bisa ke menara itu nggak ya guys? Nggak bisa nih, penasaran nih guys. Kita coba aja ya. Kalau menurut Abi Sali sih ini bisa guys, soalnya lompatnya tinggi banget nih guys. Tapi nggak tahu juga nih guys Abi Salinya apakah ini bug atau gimana ya. Tapi nggak apa-apa ya, penting kita coba guys, buat seru-seruan aja ya. Oke, ya kepentok kita guys. Kita ulang lagi ya. Nah, kita ambil agak jauh dikit guys. Oke, ayo. Ya, masih kepentok guys. Kita ambil agak jauh dikit ya guys. Oke, nah, dari sini kayak sampai nih guys. Oke, loncat. Wow, tuh guys, tinggi banget guys. Kita bisa loncat ke menara, tuh keren ya. Dari sini kita bisa lihat kota PKSD nih guys, tuh indah banget ya guys kota PKSD nya tapi ya bisa lihat ada tantangan lagi nih guys. Kira-kira kalau kita ke matahari itu sampai nggak ya guys? Ya udah, kita coba aja ya guys. Kalau ke bulan kan ada kayak space gitu guys. Nah kalau matahari ini kan lebih tinggi ya guys. Kira-kira bisa nggak ya? Ya kita coba aja nanti ya guys. Mudah-mudahan aja sampai kali ya. Oke, tuh guys, jauh banget kita lompatnya guys. Sampai kita ke jembatannya. Mantap nih guys, armor dengan sapu terbangnya guys. Oke. Nah, kita coba ya guys. Kita akan mencoba tantangan lompat ke matahari nih guys. Oke, nah kita ambil di atas ini dulu ya guys, biar posisi kita lebih tinggi gitu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, dikit lagi guys. Ternyata belum sampai ya guys ya. Oh iya, kita pakai ini aja guys, yang itu power up. Kali aja nambah skill lompatnya lebih tinggi ya guys. Oke, kita coba ya guys. Mudah-mudahan aja ya efeknya jadi triple nih guys. Kalau tadi kan double ya guys. Oke, kita pakai sapu terbangnya dulu. Nah, sekarang kita aktifkan armornya lagi ya guys. Oke, nah kita coba ya guys loncatnya. Wow, keren guys. Efek power up-nya benar-benar kece nih guys. Keren abis. Mantap ya pokoknya. Tuh, tinggi banget guys kita lompatnya. Kalau kayak gini sih bisa yakin nih guys sampai ke mataharinya. Kita coba ya. Oke, lompat yang kedua kali dan ketiga kali. Tuh, lihat kan guys, kita sampai di mataharinya PKSD nih guys. Tuh, keren. Teman-teman wajib coba nih bagi yang punya armor pahlawan dan sapu terbangnya. Tuh guys, wah kota PKSD nya makin kecil nih guys kalau kita lihat dari sini. Nah kita foto dulu ya guys, buat kenang-kenangan. Kita bergaya dulu. Oke, ceprek. Nah tuh mantap nih guys hasilnya. Ya kok ada yang salah ya guys. Apakah error guys?
Oh enggak guys, ternyata loginnya lama gitu. Nah gimana nih menurut teman-teman armor dan efek penggabungan dari sapu terbangnya nih? Kalau menurut Abis Ali ini keren banget nih guys. Nah sekarang Abis Ali mau coba ini guys, tantangan terakhir. Kalau kita loncat dari sini kira-kira sampai mana ya guys? Apakah bisa sampai ke jembatan atau enggak ya? Oh iya, kita minum power up-nya dulu ya guys, biar lompatnya makin kece. Ini dia, oke. Nah sekarang sapu terbangnya guys kita pakai. Mana ya? Ya kelewatan nih guys. Nah ini dia guys. Oke, sekarang kita tuntaskan tantangan yang terakhir ya guys. Kalau lompat dari sini kira-kira sampai enggak ya guys ke jembatannya. Oke, wow, keren nih guys. Kota PKXD-nya makin kecil guys. Tapi kita pakai armor pahlawan tapi kayak penyihir gitu ya guys. Oke teman-teman, segini dulu ya video dari Abis Ali kali ini. Makasih ya buat teman-teman yang udah subscribe dan tonton video Abis Ali sampai habis. Sampai ketemu lagi ya di video Abis Ali selanjutnya. Dadah dan bye-bye.